Makeupin tiga orang klien pagi-pagi buta jam 3:30, bener-bener sepi banget. Mana suami kerja ya kan ya? Tapi nggak apa-apa, langsung aja kita cus. Sebelumnya ini aku mau buka-bukain jendela dulu. Aku mau lihat keadaan di luar seperti apa. Dan setelah aku lihat keluar, bener-bener sepi banget. Takut ada yang terbang guys. Nah, canda. Terus ini aku lanjut mau ambil barang-barang aku ya, mau aku bawa ke depan. Ini tas bawaan aku buat aku nge-makeup guys. Dan ini aku mau bukain jendela dulu. Lihat deh, gelap banget ya kan. Secara jam 3:30 pagi guys. Ini aku berangkatnya mau pakai motor, karena tempatnya itu gak terlalu jauh banget dari rumah aku. Nah, terbiasa ya guys ya, kalau misalnya pakai motor ini suka agak-agak susah ya guys ya, gedean motor daripada badan. Tapi apa-apa, kita lanjut aja. Dan ini aku mau berangkat tuh. Ini keadaan lingkungan aku bener-bener sepi banget, gak ada orang keluar karena ini masih jam 3:30 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan aku selamat sampai tujuan. Ini udah keluar gang aku dan ini lagi di jalan raya. Bener-bener kayak, kemana ini orang-orang, kok gak pada keluar, masih pada tidur ya bu. Dan ini mau menuju mendekati ke rumah klien aku, masih sepi guys. Terus ini aku ngelewatin mes pabrik gitu, masih sama sepi lagi. Dan ini sama sepi juga guys ya, bener-bener gelap banget ya di suasananya tuh kayak. Dan ini aku mau masuk ke tanggul gitu, tanggul bendungan gitu guys ya. Dan ini sama sepi. Dan ini doh mau menuju ke rumah klien aku, bener-bener kayak hutan-hutan gitu, gelap banget, bener-bener gelap. Aku tuh di sini baca-baca doa gitu guys. Akhirnya udah sampai ke rumah klien aku, alhamdulillah ya guys ya. Langsung aja kita mulai. Nah ini katanya klien aku pengen masuk ke TikTok aku guys. Halo, kenalin, ini klien aku namanya Rika. Di sini aku mau kasih sedikit bocoran aja tutorial makeupnya. Nanti aku bakalan bikin video full yang terpisah tutorial makeupnya ya guys ya. Ini tadi aku dempulin dulu, terus aku bikin alis. Nah alisnya gimana, bagus gak guys? Terus terakhir ini aku mau tambahin lipstick. Ini tuh lipsticknya Ombre karena request dari dia. Tuh cantik banget kan Ombre lipsnya. Oke, makeup udah selesai. Dan ini dia before klien aku sebelum makeup. Gimana, udah cantik yang sebelumnya juga. Terus ini afternya, bener-bener kayak pangling banget sih guys. Kan cakep banget makeupnya, flawless, cakep juga, nggak terlalu menor juga kalau buat acara perpisahan ya guys ya. Jadi buat kalian nih yang mau pakai jasa makeup aku, boleh kalian DM aja di TikTok ataupun di nomor WA aku. Tuh cakep banget ya kan ya. Dan ini hasil foto-fotonya tuh, cakep banget lah. Flawless banget ya kan. Apalagi kalau ditambah sopen sih, kayaknya udah cetar membahenol banget ya guys ya. Dan ini dia klien aku yang kedua. Ini before nya Yang kedua ini dia tuh imut-imut banget ya guys ya. Dan ini after nya Wow, bener-bener pangling banget gak sih guys? Kalau misalnya pangling, komen dong di kolom komentar. Dan bagian alisnya gimana nih, bagus gak? Aku tuh makeupin klien aku 3 orang dari jam 4 subuh mulainya ya guys ya. Dan alhamdulillah pas gitu sampai jam 7 gitu, udah nggak telat sama sekali. Dan ini hasil foto-fotonya, kelihatan dewasa banget ya, tapi cantik dan gak norak sama sekali guys. Makeupnya bener-bener flawless banget tuh, cakep kan guys. Dan ini klien ketiga aku, itu mukanya imut-imut banget sih, kayak umur berapa gitu ya guys ya. Dan ini afternya tuh bener-bener pangling. Alisnya agak beda dikit, gak apa-apa, namanya alis itu tidak bisa kembar siam bunda ya, tapi serasi, yang penting cakep ya guys ya. Dan rapi tuh hasil makeupnya kan, gimana, cakep kan guys. Cus buat kalian yang mau makeup wisuda, makeup wedding, makeup tunangan, boleh kontak ke aku ya guys ya. Dan ini hasil foto-fotonya tuh, cakep banget. Cakep dong ya kali, gak cakep neng ya, udah capek-capek makeup, pokoknya cakep deh udah. Dan ini aku videoin ya setelah selesai makeupnya. Makasih ya adek-adek gemes sudah pakai jasa makeup aku. Oke, setelah selesai makeup ini aku mau pulang. Dan untuk perjalanan pulang tuh ini suasananya bagus guys, karena tuh view-nya itu danau Jatiluhur guys, tuh kan. Kalau malam-malam ngeri-ngeri sedap guys, takut ada yang terbang.
Dan ini aku mengabadikan momen dulu guys, pulang-pulang ya, dapat view Danau Jatiluhur. Dan ini pagi-pagi juga tuh di Tanggunya banyak yang olahraga guys, banyak yang jogging. Ih, rasanya pengen jogging, tapi aku udah capek, otak aku kepikirannya udah pengen tidur, wah. Dan ini di perjalanan ala-ala gitu guys, pakai video-video. Padahal main aku tuh agak-agak malu ya diliatin sama orang. Nah, sebelum pulang ke rumah, aku mau store tunai dulu ya, karena tadi tuh komisinya lumayan. Terus aku mau mampir ke tukang bubur. Ini tuh tukang bubur paling enak di daerah aku tuh, rame banget kan, karena enak banget guys buburnya. Nah, ini aku udah dapat buburnya, langsung aja kita pulang ke kampung. Enggak dong, pulang ke rumah aku. Yeay, udah nyampe di gang rumah aku tuh. Itu rumah aku guys, yang warna cat warna hijau kekuning-kuningan. Oke guys, aku udah sampai. Makasih semuanya yang udah nemenin aku. Thank you for watching dan bye-bye.